Halo semuanya, saya Ari Perdana, Associate Professor di Monash University Indonesia. Saat ini saya mengajar di program Data Science. Apakah regulasi kripto di Indonesia sejauh ini sudah cukup baik? Apa benar kripto berpotensi mengganggu lingkungan dan ketersediaan listrik? Apakah ada manfaat jangka panjang jika punya aset kripto di Indonesia? Apa kira-kira yang harus dipertimbangkan sebelum kita berinvestasi mata uang kripto? Sejauh ini, bagaimana tingkat keamanan dan resiko berinvestasi kripto di Indonesia? Mungkinkah mata uang kripto bisa benar-benar hancur? Apa benar orang Indonesia lebih suka kripto dibanding saham? Mengapa kripto tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang aset atau komoditas dan tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia? Apakah ada pengaruh antara kasus FTX dengan masa depan kripto? Langsung aja ask the expert.